saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Syederalun baru sepekan lalu dibersihkan, badan jalan di Ponegoro di Desa Suwak Indrapuri Aceh Barat kembali tertimbun material abrasi pantai. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat pun kembali mengerahkan alat berat ke lokasi, mengulangi pembersihan di lokasi. Sebagai upaya sementara, petugas juga membangun parit darurat serta gundukan di pinggir badan jalan dengan harapan abrasi tak serta-merta mengerus material pasir ke atas badan jalan. Sementara menurut warga Syederalun, kondisi yang sudah berulang kali terjadi ini bisa dihindari dengan membangun tanggul yang sebelumnya telah roboh. Karena memang usulan-usulan lewat Musrembang kita sudah sampaikan, jadi dengan harapan imbasnya itu jangan sampai terulang berulang kali gitu. Ulang sekali ya sudahlah. 2 tahun yang lalu kita sudah upayakan, nah, dengan harapan kalau memang tanggul yang sudah dibuat itu mudah-mudahan bisa menangkal yang memang musibah. Setiap tahun. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.